Jangan lupa mampir di Curug Arca, dijamin happy. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Bos Nirvana. Kali ini saya berada di Curug Arca. Yang kini Curug Arca semakin mantap, semakin banyak tempat untuk menenangkan dirinya. Tapi sebelum itu, jangan lupa tonton terus channel Bos Nirvana. Jangan lupa like, subscribe, dan share tentunya. Jangan lupa tonton terus channel Bos Nirvana. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Hai. Terima kasih. Jangan lupa tonton terus channel Bos Nirvana. Like, komen, dan subscribe ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini? Busal. Busal dari mana, Bu? Dari Cibitung. Wih, dari Cibitung jauh. Ini weekendnya ke Curug Arca bagaimana? Alhamdulillah ya, seger, bagus. Bagus. Untuk nanjak dari parkiran ke curugnya nggak jauh, paling sebelum 5 menit sudah sampai. Ya, misi Pak, ini dengan siapa, Pak? Dengan RW. Oh, dari mana, Pak? Dari Bekasi, Pak. Wih, dari Bekasi jauh. Ini weekend di Curug Arca, bagaimana kesan-kesannya, Pak? Ah, lumayan bagus tempatnya, adem. Adem, jadi ya? Nyaman, dekat juga. Ya, jadi untuk jaman. Biayanya gimana? Murah meriah. Bisa dicoba bersama keluarga. Artinya? Mantap. Terima kasih, Pak. Ini dengan Bapak siapa? Suryadi. Oh, Pak Suryadi. Ya. Dari mana, Pak? Saya dari Kebayoran Lama. Wih, dari Kebayoran Lama. Ini udah berapa kali ke Curug Arca, Pak? Saya 7 kali ya. 7 kali ini, tapi di glamping baru kali ini. Tapi biasanya saya buka tenda di atas. Ini untuk sewa glampingnya gimana, Pak? Lumayan bagus, murah. Gimana, Ma? Di sini betah apa bagaimana? Iya. Dingin ya? Ibu dari mana, Ibu? Dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Ya bang, ini berapa karcisnya bang? Untuk karcis per orangnya 15.000 ya kak. Oh, 15.000 itu termasuk anak-anak masuk nggak? Anak-anak juga termasuk, cuman kalau misalkan anak-anak di bawah usia 5 tahun, dia dikenakan, maksudnya sekarang biayanya nggak full gitu kak. Iya. Tapi masalah di atas gimana untuk anak-anak, aman nggak? Aman. Kalau untuk aman. Di atas itu recommended banget dah. Iya, jalanan aman. Jalanan aman banget. Pokoknya iya. Enak lah. Iya. Kalau untuk keluarga kayak kakak kayak gini, iya. Enak banget. Soalnya saya bawa keluarga, rencana saya insya Allah bulan depan juga kesini lagi, apa minggu depan bawa keluarga yang lain gitu kan. Kalau ya kita nanya-nanya dulu, survei dulu gitu kan. Siap. Ya sekalian pengen nyoba juga gitu kan. Kalau untuk survei kakak boleh lihat-lihat aja dulu. Terus itu yang di atas itu yang lagi ngecamp atau apa itu? Oh iya betul, yang lagi camp. Untuk camp kita bahkan ada promo harga lagi, lebih murah lagi kak. Oh iya. Oke, terima kasih atas siap. Infonya. Nanti kita coba. Yaudah, saya coba dulu ke atas ya. Ya lanjut kak, silakan. Ya, makasih.
kita menuju Curug Arcanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini? Busal. Dari mana, Bu? Dari Cibitung. Wih, dari Cibitung jauh. Ini weekendnya ke Curug Arca bagaimana? Alhamdulillah ya seger, bagus. Untuk nanjak dari parkiran ke curugnya nggak jauh, paling sebelum 5 menit udah sampai. Ya, terus untuk ininya, untuk biaya karcisnya bagaimana? Untuk biaya karcisnya terjangkau, satu motor cuma 35.000. Oke. Udah sama orang ya per motor. Jadi kita dua orang itu cuma 35.000. Ya, merekomendasi dah di sini. Ada vilanya juga. Kita kalau mau nginep bisa nginep di vila, terus langsung pagi naik ke curugnya. Ada campnya juga. Terus di curugnya bisa mandi-mandi? Ya, bisa mandi-mandi, ini baru selesai mandi. Makasih, Bu. Pak, monggo. Assalamualaikum. Ya, misi Pak, ini dengan siapa, Pak? Dengan RW. Oh, dari mana, Pak? Dari Bekasi, Pak. Wih, dari Bekasi jauh. Ini weekend di Curug Arca, bagaimana kesan-kesannya, Pak? Ah, lumayan bagus tempatnya, adem. Adem, ya? Nyaman, dekat juga. Ya, untuk biayanya gimana? Murah meriah, bisa dicoba bersama keluarga. Artinya mantap ya, Pak? Mantap. Terima kasih, Pak. Hati-hati, Maya. Gimana, Ma? Di sini betah apa bagaimana? Alhamdulillah. Betah sih. Iya. Tapi kalau lama-lama dingin ya? Ibu dari mana, Ibu? Dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Makasih, Ibu ya. Sudah main ke sini. Dari mana, Pak? Dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Ternyata hari ini banyak dari Bekasi yang datang. Terima kasih, Pak. Halo, ini Teh Dita ya? Iya. Oke, iya Teh. Teh Dita yang nungguin ini, yang nungguin warung. Iya. Di sini sedia apa aja, Teh? Banyak sih, ada pop mie, kopi, terus segala macam lah minuman. Banyak, gorengan, nasi, pop mie, es. Kalau ini seandainya ada orang yang mau ke Jonggol atau mau ke Cipanas, tapi pingin ngopi ke sini, itu kena biaya masuk nggak? Enggak, di sini cuman boleh-bolehlah mampir ke sini cuman buat ngopi apa, enggak bayar kok, enggak bayar buat tiketnya, buat kayak masuk ke situ itu kan bayar, kalau ke sini kan enggak. Di sini kopi-kopinya murah apa mahal nih ngomong-ngomong? Oh, murah kok, di sini kopinya cuman 5.000. Berarti yang mahal itu cuman ngobrolnya ya? Iya, yang mahalnya cuman ngobrolnya. Ada makan nasi enggak di sini? Enggak, kalau nasi enggak ada, paling nasi di seberang. Oke. Paling di sini ada cuman gorengan, lontong. Oke, thank you, itu aja. Teh, hatur nuhunnya. Hatur nuhun, sami-sami. Oke, ini saya dari channel Bos Nirvana ya. Pingin tahu seluk-beluk tentang Curug Arca dan fasilitas di Curug Arca apa aja itu ya. Jadi yang pertama saya tanyakan, ini Curug Arca ini berdiri udah berapa lama itu? Udah sekitar 10 tahun mah ada lah, Pak. Soalnya ini bisa dibilang paling duluan lah. Oh, paling duluan ya. Paling duluan. Oh. Terus untuk biaya tiketnya berapa nih? Biaya tiket, Kak? Bisa dijelaskan? Kalau untuk biaya tiket per orangnya 15.000. 15.000 ya. Sama untuk parkir motor di area bawah tuh ada harganya sekitar 10.000. 5.000, mohon maaf. Parkir motor 5.000 sama parkir sini mobil itu 10.000. Terus itu untuk parkir masuk saja ya? Iya. Kalau seumpamanya mau nginep di glamping atau mau pasang tenda itu caranya bagaimana, terus pembayarannya bagaimana? Oh, nah, jadi kita gini, Kak, terutama kalau misalkan kita mau pasang tenda sendiri, iya, kita caranya masuk dulu ke lobby, tanya ke admin,
tinggal tanya di sini misalkan sewa lahan berapa. Nah, menyediakan tenda apa enggak? Kalau untuk kami pribadi sih terus terang, kalau untuk menyediakan sewa tenda kita belum ada. Iya. Nah, kalau untuk bawa tenda pribadi kita sewa lahan ada, Pak. Untuk persewalahannya per tenda itu ada 35.000. Misalkan tarifnya 35.000. Itu ya, per tenda apa per orang? Per tenda. Per tenda. Per tenda. Terus untuk glamping? Untuk glamping kayak macam ini, nah, kita dikenakan tarif itu 350.000. 350.000. Ya. Ini yang di atas ya? Yang di atas, betul. Kalau yang di bawah itu? Yang di bawah rumah kayu itu sekitar 500.000 lah, Pak. Per malam. Per malam. Tapi itu dapat apa aja? Kalau untuk fasilitas yang selebihnya kita cuman sewa rumah kayu aja. Jadi untuk seperti alat dapur nggak ada? Alat dapur nggak ada, paling fasilitasnya kayak listrik aja kayak gitu. Listrik, Pak. Ya, paling kamar mandi itu ya? Kamar mandi listrik ya. Terus si Ete udah berapa lama di sini? Belum lama sih, baru aja 2 minggu. 2 minggu, alhamdulillah. Terus bagaimana? Kesini-sini semakin ramai apa bagaimana? Alhamdulillah makin ramai. Oh, alhamdulillah. Kalau hitungannya berarti dari mulai check-in ke check-out itu dari jam berapa ke jam berapa? Untuk ke curug apa ke penginapan? Untuk ke penginapan. Kalau ke penginapan itu maksimal check-innya itu jam 12. Jam 12 siang. Maksimal check-outnya juga jam 12 siang. Jadi jam 24 jam ya? Ya. Kalau seumpamanya masuk jam 2 siang? Jam 2 siang itu boleh, kadang-kadang kita menyesuaikan jam lah, yang penting 12 jam, Pak. 24 jam. Oke. Berarti ya, kalau jam 2 siang kayak jam 2 siang lagi. Ya, check-in okay. Jam 12 siang, jam 2 siang, check out pun jam 2 siang lagi. Kalau untuk itu sih untuk apa? Ke curug mandi itu bagaimana itu? Ah, itu, Pak. Itu bonus dari kita ya. Kalau misalkan kita menginap di sini, sewa rumah kayu ataupun buka lahan sendiri atau camping ground, kalau untuk ke curug itu udah free. Free dari kita, nggak perlu bayar tiket, nggak perlu bayar tiket buat parkir ataupun masuk curug. Oke, terus kalau untuk ininya model keluarga datang, ya, bawa makanan sendiri dari luar boleh apa tidak boleh? Diperbolehkan banget. Bebas ya? Bebas. Oke, mantap. Ya, teman-teman semuanya, barangkali dari subscriber atau penonton semua pingin refreshing beserta keluarga, liburan beserta pacar atau beserta family atau beserta teman-teman reunian ya, bisa datang ke Curug Arca. Di samping tiketnya juga murah, tempatnya luas, bisa mandi-mandi bersama di curugnya, pokoknya happy ya. Happy banget ya. Untuk alamat lengkap sih, Pak, di sini. Iya. Jadi tepatnya di Kampung Cisepan, jalur Puncak 2, Desa Sukawangi, Kabupaten Bogor. Iya. Jalan Puncak 2, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Jangan lupa mampir di Curug Arca, dijamin happy. Mantap. Dengan Bapak siapa? Suryadi. Oh, Pak Suryadi. Dari mana, Pak? Saya dari Kebayoran Lama. Dari Kebayoran Lama. Ini udah berapa kali ke Curug Arca, Pak? Saya 7 kali ya. 7 kali ini, tapi di glamping baru kali ini. Tapi biasanya saya buka tenda di atas. Ini untuk sewa glampingnya gimana, Pak?
Lumayan bagus, murah. Berapa semalamnya ini, Pak? 500 semalam. 500 semalam udah termasuk apa aja yang ada di dalam? Ya, kamar mandi, bed, ya gitu aja. Oh iya. Tapi listrik bebas. Enak kok. Jadi termasuk murah, Pak ya? Murah, pakai sekali. Oh, murah sekali. Oke, terima kasih, Pak. Juga musola ya, Pak. Nah, bisa dilihat untuk musolanya. Ya, cukup bersih ya. Nah, untuk MCK juga ada di sebelah sini, sangat luas banget ya, Pak. Bisa dilihat. Tumanina, tak didinya lembut.
Ayah ku endang pisan poe keur halodo langit caang narawangan isuk isuk nu kerahan moyan panon poe moncorong ti belah wetan sawah anu ngeplak mata kuas anu ninggal curecor cai marengan hariring urang di lemburan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat endah paninengan lembur matu pangabali lembur kuring